marilah kita dengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Kristus menurut Yohanes bab 18 ayat 1 sampai 19. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan mereka pergi ke seberang Sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang menyamati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga baik lain yang disuruh oleh iman-iman kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, siapakah yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus, kalau kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya.